Suami kerja di mana? Kerja buruh itu bangunan kalau ada, kalau nggak ada mah kemarin juga dari sebelum puasa sampai puasa 30 hari full nggak ada pemasukan sedikit pun. Nggak kerja? Enggak, tapi alhamdulillah sih ada bingkisan-bingkisan gitu kayak beras, sembako. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Nina Dahsyat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu gratis. Yang sudah, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Ibu Damang. Alhamdulillah. Nuju naon Ibu? Ya abdi langsung lebet. Goreng asin bade botram. Oh, bade botram sareng saha? Ah, sareng aya we. Sareng aya sawargi-wargi. Mohon. Seueur wargina Ibu? Seueur. Alhamdulillah nya eta. Oh, kitu. Anu caket. Nya. Hayu abdi tiasa ngiring ka dieu nya. Hayo mangga. Wah, kita menirawasen ibunya. Mohon ieu teh nuju mirunseuna. Ari eta saha eta? Eta teh. Wah, ini. Ini eta teh. Geuning neme ka dieu. Bade botram. Wah, ini enak sekali ini. Nuju mirunseuna ieu teh. Mirunseuna. Lagi masak apa? Lagi goreng asin. Oh, lagi goreng asin ya. Wow. Tuh, ke belakangnya ke sana ini. Ada kebun. Kebun-kebun. Kebun. Dan hutan. Sana ada rumah penduduk. Nah, itu ya. Ini rumah-rumah penduduk. Ini sama rumah-rumah penduduk. Nah, itu asik. Pengen tuh bau gasnya sah. Ibu Nunung, ibu muda, tapi nya make hawu. Pake hawu. Ya. Itu di masjid. Dengan ibu siapa? Ibu Nunung. Ibu Nunung. Ibu Nunung sudah punya anak berapa? Tiga. Tiga. Yang ada yang meninggal satu. Udah sekolah semuanya. Sekolah yang satu masih di SD, yang tiga, yang dua udah keluar MTS, nggak dilanjutin, nggak ada biaya. Jadi kemana? Di rumah. Di rumah. Paling kerja bangunan. Oh gitu. Di mana? Jakarta, di
kemarin kakaknya di Bangka 6 bulan di Bangka, di Bangka Sumatera. Kerja apa? Ngelas. Ada yang bawa atau gimana atau itu tetangga enggak sebelah atau ini udah jauh dong kerjanya. Kalau udah begitu pendapatannya banyak, pendapatannya ya sama sih, cuman dikumpulin jadi lumayan lah. Udah kebeli tanah gitu? Ah enggak, atau tanah mah. Terus kebeli apa aja, mobil atau motor? Enggak. Kebeli apa aja kalau lumayan dikumpul-kumpulin gitu? Enggak, belum dapat, belum cukup, mau ditabung dulu. Ditabung dulu dibelikan ke tanah. Insya Allah. Itu mah bener ditabung. Terus ini suami kerja di mana? Kerja buruh itu bangunan kalau ada, kalau gak ada mah kemarin juga dari sebelum puasa sampai puasa 30 hari full, gak ada pemasukan sedikit pun. Gak kerja? Enggak, tapi alhamdulillah sih ada bingkisan-bingkisan gitu kayak beras, sembako. Dari mana? Dari Almatuk, dari kemarin dari itu guru, dari guru apa, guru ngaji. Jadi guru ngaji. Suami itu guru ngaji. Suami emak itu apa, imam. Imam tarawih. Imam masjid. Kalau ada di rumah, kalau keluar mah yang lain. Tapi diandelin itu teh suami teh. Jadi ada bingkisan-bingkisan selama Ramadan, ada beras gitu. Alhamdulillah. Di antaranya beras. Jadi kebantu alhamdulillah. Berasnya banyak, ada berapa kilo? 25 kilo. Ada yang 5 kilo, ada 3 kilo. Jadi tapi sebelum Ramadan kerja suami? Sebelum Ramadan mah kerja. Tapi pas mau itu mau puasa 2 minggu lagi ke puasa, enggak kerja, belum kerja gitu. Sampai 30 hari itu puasa enggak sama kerja. Sekali ya. Tapi ada kemarin celengannya yang kemarin masih ada sisa. Ya tadi kasih itu anak yang pulang dari Bangka. Karena dia udah kerja gitu ya. Adalah ya, enggak susah makan gitu ya. Ini makanan terenak di dunia. Ternikmat. Nah, ini. Ini makanan penguat. Dan ini penikmat. Ini apaan ini? Ini. Wow, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang-kurangnya kenapa? Sotinguai.